Pemirsa, hari ini saya agak merasa kurang enak badan, pemirsa. Saya pengen banget minum sesuatu yang hangat. Kayaknya enak ya, bisa menyegarkan dan juga bisa menghangatkan badan. Tapi kira-kira minuman apa ya? Yuk kita cari, siapa tahu di dekat sini ada minuman hangat yang bisa saya beli. Ada susu jahe merah. Ini kayaknya enak ya untuk diminum, untuk menyegarkan badan dan juga bikin badan mungkin terasa hangat ya. Saya pesan deh, Ibu, saya mau dong susu jahe merahnya satu ya. Dari baunya aja udah enak, pemirsa. Ini susu jahe merah, perpaduan antara susu dan jahe merah seperti apa rasanya, kita cobain ya. Enak banget, bisa bikin kita ngerasa tenang dan nyaman banget minumnya. Jadi seger dan juga hangat. Perpaduan antara susu dan jahe merahnya ini pas, nggak kemanisan tapi juga nggak kepedesan. Kita jadi mau tahu ini apa aja sih, Ibu, nih ramuannya, Bu, bisa enak begini minumannya ya. Kita langsung ngobrol aja ya sama Ibu yang di sana. Ini bahan-bahan untuk membuat susu jahe merah ini apa aja sih, Bu? Jahe merah asli sama daun pandan beberapa lembar. Nah, itu prosesnya diapain si jahe merahnya itu, Bu? Jahe merahnya kan sebelumnya kita rendam dulu soalnya banyak lumpur. Setelah itu kita cuci, sikat bersih, kita tiriskan, baru dijemur. Udah agak kering, baru mulai ditumbuk. Okay. Ditumbuk, nggak sampai halus sih, asal ditumbuk aja, baru masukin ke air direbus. Oh gitu. Bu, biasanya kalau jualan jahe merah ini sehari itu berapa gelas habisnya? Kadang aku suka sampai 40 liter sih, Mbak. 40 liter? Ya, Bu, biasanya kalau yang beli atau yang mencari susu jahe merah ini tuh dari pembelinya itu kalangan apa, Bu? Ibu-ibu kah yang paling banyak atau bapak-bapak? Bapak-bapak banyak, anak-anak muda, anak-anak juga banyak. Iya. Oh, rata-rata tuh mereka kalau beli itu karena mengharapkan khasiat apa sih dari susu jahe merah ini? Biasanya jahe merah ini kalau mereka suka batuk, pilek, oh gitu. Pegal-pegalinya. Kalau bapak-bapak biasa kita SDMG itu kan untuk stamina ya. Untuk stamina. Oh gitu. Kan bagus juga untuk fungsi hati, memperbaiki fungsi hati. Bisa di sebelah saya ini udah ada pembeli juga nih susu jahe merah. Kita langsung ngobrol ya, sebenarnya manfaat apa sih yang ingin diperoleh dari mengkonsumsi susu jahe merah ini ya. Mas, halo, maaf ya saya ganggu sebentar ya mas ya. Mas, namanya siapa? Mas Mansur. Mas Mansur, udah seberapa sering sih konsumsi susu jahe merah? Ini sih ya, sekitar 2 kali, 3 kali dalam seminggu. Oh gitu, jadi seminggu 3 kali itu rutin? Iya. Oh, itu memang karena doyan atau karena memang mengharapkan manfaat tertentu dari susu jahe merah? Apa sih mas biasanya yang diharapkan dari mengkonsumsi susu jahe merah ini apa? Kalau menurut saya itu buat kesehatan juga baik, juga karena mungkin kecapean juga bisa buat stamina. Oh, untuk ilangin badan pegel-pegel gitu ya mas ya, untuk stamina gitu ya. Biasanya kalau mas Mansur sendiri konsumsinya benar-benar hanya susu jahe merah murni atau dicampur tuh yang tadi ibu bilang ada pakai telur? Kalau saya seringnya sih susu jahe murni aja, nggak pakai telur, nggak pakai apa. Oh gitu. Nah kalau jahe merahnya sendiri nih mas, tanpa susu, pernah nggak konsumsi? Belum ya? Emang karena dicampur susu ya? Iya.
selalu dicampur susu itu nggak mengurangi khasiatnya jahe merah itu sendiri kalau dicampur susu menurut Mas Mansur? Enggak ya, karena memang udah percaya dari dulu, memang udah pernah punya pengalaman gitu ya Mas ya? Iya. Oh gitu, oke deh kalau gitu makasih ya Mas Mansur ya, silahkan dinikmati lagi susu jahe merahnya. Nah pemirsa, susu jahe merah ini adalah salah satu bentuk olahan dari jahe merah yang biasanya bisa dibuat ramuan dalam bentuk minuman. Nah sebenarnya benar nggak sih yang tadi dibilang bahwa jahe merah ini memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh? Langsung saja kita ikuti pembahasannya di studio. Ya ampun, ternyata tuh ada jahe merah sama jahe biasa ya. Aku kira tuh sama aja loh. Tunggu, ini terlalu sulit buat kita untuk membedakan. Mungkin buat Dita, bedakan dulu deh. Ini jahe, kunyit, lengkuas sama... Iya, lengkuas. Ini lengkuas atau jahe ya? Lah ya makanya, ini aja belum bentuk jahe kan? Emang ini jahe? Nggak tahu, biasanya tuh kalau dipotek dulu nih baru kecium nih baunya nih. Atau udah langsung dalam bentuk bubuk aja ya. Oh. Nah, tapi yang tadi yang penting-penting adalah bagaimana tadi kata Nanda itu enak banget dan jahe itu dan itu menyehatkan. Bagaimana orang yang suka pilek mungkin minum itu juga katanya. Nah, kita coba dengar penjelasan dari Dr. Irawan, spesialis farmakologi klinik. Halo Dr. Irawan. Halo, selamat dong. Siang. Selamat siang. Halo dok, ini tadi kita lagi ngomong mengenai jahe dan kunyit dan lain-lain nih. Nah, ngomong dok, ini ada yang baru di sini nih. Iya. Kira-kira ada yang baru selain jahe dan bubuk ini, ada Dita Fahrana ada di sini pemirsa, hidup sehat. Ya. Nah, Dita Fahrana ini akan bantu kita untuk melihat nih bagaimana nih bedanya jahe dan kunyit. Bisa kan? Kalau jahe dan lengkuas, bingungnya tuh. Kalau ini kunyit kayak kunyit ya? Sih. Bisa ya? Kalau kunyit sih mungkin bisa, karena warnanya kuning. Soalnya aku nggak bisa, Dit, soalnya seterang aja. Itu urusan dapur beda ya. Ini jahe atau lengkuas sih dok? Nah, ini jahe, ini rimpang jahe. Rimpang itu kan bentuknya seperti itu ya. Jadi ada akar yang bentuk rimpang gitu ya. Nah, sebenarnya ada tiga sebenarnya jahe gitu. Selain jahe merah, ada jahe putih. Mm-hmm. Ada lagi ini yang jahe gajah. Yang lebih besar lagi. Ini kayak gajah ini. Oh. Besar. Nah, itu dia tadi aku mau bilang sebenarnya. Alasannya emang tadi juga gak tahu. Oke, tapi ini penting banget karena memang jahe ini dikenal sebagai salah satu obat tradisional yang paling lama dikenal. Mungkin oleh dalam sejarah manusia mungkin ya dokter ya. Dan ini memang katanya punya banyak khasiat yang bisa menyembuhkan atau mungkin meringankan gejala dari beberapa penyakit. Nah, itu kita bahas nanti dokter. Yes. Dan kita mau lihat nanti ini. Kalau Dita suka minum jahe juga? Kebetulan saya sebenarnya nggak suka jahe. Tapi kalau lagi sakit itu katanya harus minum jahe. Katanya biar enak badannya, biar kembali pulih gitu. Benar nggak sih, dok? Benar. Jadi memang sih jahe itu ya, selain untuk dia kan mengandung antioksidan ya. Juga mengandung ada protein juga, tapi ada karbohidratnya. Jadi multi khasiat lah gitu. Cuma memang... aturan pakainya itu yang jelas. Jangan sampai kita minum terus-terus, padahal ginjal kita kan perlu untuk mengeluarkan itu. Sisa-sisa yang ada di dalam tubuh kita perlu dikeluarkan melalui ginjal. Nah itu yang harus hati-hati. Oh gitu. Ya. Nah Dit, tahu nggak ada orang yang suka minum jahe, ada orang juga yang pernah ngolesin jahe loh. Nah jadi ini yang benar gimana sebenarnya cara penggunaannya dan sebenarnya khasiat yang benar-benar bermanfaat apa aja? Jangan kemana-mana atau dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, jahe merupakan jenis tanaman rimpang yang populer sebagai rempah maupun bahan obat. Jahe yang berasal dari Asia Pasifik yang tersebar di India hingga negeri Cina, kini sudah menjadi sangat populer di kalangan masyarakat.
Tumbuhan yang memiliki nama latin Zingiber officinale rose ini merupakan batang semu dengan tinggi 30 hingga 100 cm. Jahe berasal dari akarnya yang berbentuk rimpang dengan warna kuning hingga kemerahan, serta memiliki bau yang cukup menyengat. Jenis jahe pun beraneka ragam ya pemirsa. Mungkin Anda biasa menggunakan jahe kuning yang banyak dipakai sebagai bumbu masakan di masyarakat. Namun ada juga jahe merah, di mana jahe ini lebih cocok menjadi bahan dasar obat ataupun jamu tradisional. Kini tanaman jahe juga tak hanya bisa dimanfaatkan sebagai pelengkap bumbu masakan saja, melainkan bisa diolah menjadi beragam produk yang digemari oleh banyak orang. Rasa jahe yang hangat serta aromanya yang menyegarkan sangat nikmat jika dikonsumsi saat tubuh sedang tidak fit atau saat udara dingin. Inilah mengapa tak hanya di Asia saja, kini masyarakat barat lebih menggemari olahan jahe yaitu ginger ale. Sementara di Jepang dan Tiongkok justru lebih menyukai olahan jahe yang dibuat menjadi asinan jahe. Olahan dalam bentuk sirup pun juga digemari oleh masyarakat Eropa dan Jepang, namun berbeda bila di Indonesia. Jahe biasa digunakan untuk olahan jenis minuman tradisional seperti sekoteng, bandrek, ataupun wedang jahe. Nah, banyak ya ternyata tuh macam olahannya ya. Tapi kalau misalnya nih ya dok ya, kalau misalnya ngomong-ngomong khasiat jahe. Kebetulan nih saya sakit mah. Terus ada orang bilang kalau misalnya katanya, kalau minum jahe itu mengurangi, bisa mengobati mahnya, itu benar nggak sih? Artinya ada berapa banyak penelitian mengatakan bahwa ternyata jahe itu bisa mengurangi motilitas pergerakan dari usus gitu. Juga ada kandungan dari merangsang protease dan lipase dalam lambung. Jadi enzim pencernaan sehingga di banyak orang mengatakan bahwa cocok untuk pada penderita gangguan pada lambung. Ya. Dan memang ternyata bahwa salah satu penyebab dari gangguan perut itu adalah bagaimana proses pengosongan lambung. Ya. Nah, jahe ini punya manfaat untuk mempercepat pengosongan lambung tersebut ya dokter ya. Nah, tadi ngomong-ngomong, tadi udah bisa membedakan jahe dan lengkuas kan? Nah, sekarang lebih sulit nih. Bagaimana bedanya jahe merah dan jahe yang biasa? Karena katanya dokter, ini lebih bermanfaat tuh katanya. Iya. Ya kan, pernah dengar ya? Iya, jahe merah katanya tuh lebih khasiat tuh lebih banyak. Iya. Sebenarnya bisa dilihat dari ukurannya. Ukuran jahe merah ini yang paling kecil dibanding dengan jahe yang lain. Terutama jahe gajah. Ada lagi jahe putih yang lebih besar daripada ini. Coba. Itu ini jahe apa nih? ini anggap merah ini. Merah ya? Ini merah ya? Bisa? Oh. Aman? Lebih pedes ya. Pedes ya? Aromanya kayak wasabi gitu kan? Iya, aromanya tuh lebih kuat gitu ya. Tapi enak emang baunya? Iya enak sih. Ya. Kayak misalnya kalau orang lagi pilek kali ya. Oh iya, lagi pilek efek nggak sih? Karena aromanya ya. Kita tahu bahwa aroma yang kuat ini disebabkan karena adanya oleh resin di dalamnya. Oh iya. Yang orang bilang minyak atsiri. Kemudian ada lagi pedas ya. Biasa kalau kita makan itu terasa pedas. Nah itu ada karena di kandungannya ada namanya zingiberol dan zingiberin. Nah, Dit, bayangin nggak kalau orang lagi pilek, lagi mungkin lagi demam, terus lagi menggigil, kayak enak gitu. Enak banget sih kayaknya. Berikutnya nih kita punya fakta atau mitos, Dit. Tahu nggak di masyarakat tuh ada apa aja? Iya. Katanya itu jahe itu sebaiknya itu jangan dikonsumsi itu sama obat darah tinggi. Itu fakta atau mitos, dok? Itu fakta. Oh, itu fakta? Itu fakta. Kenapa? Atau emang orang darah tinggi juga yang nggak boleh konsumsi jahe atau cuma pada saat mengkonsumsi obatnya aja? Iya. Gini, sebenarnya orang yang kena penyakit darah tinggi biasanya kan mengkonsumsi obat. Obat untuk menurun tekanan darahnya. Nah, ditambah dengan ini terjadi kombinasi, jadi memperkuat dia punya efek dari tekanan darah. Jadi bisa drop. Itu maksudnya. Makin drop. Hati-hati kalau gitu ya. Hati-hati penggunaan. Makanya kita emang ditanya gini karena banyak di masyarakat yang bertanya hal yang sama, dok. Iya. Tapi emang kalau misalnya orang darah tinggi itu, bukannya orang darah tinggi itu kan yang lebih
aduh aku jadi bingung. Ya kita kalau ngomong yang ini. Pusing, apa orang katanya cenderungnya iya, suka cenderungnya sakit. Sakit. Makanya mereka makan ini gitu ya. Iya. Nah itu yang biasanya kalau orang normal yang nggak punya penyakit darah tinggi, sebenarnya nggak masalah dengan konsumsi ini. Cuma itu tadi yang sudah kena penyakit-penyakit darah tinggi, harus hati-hati minum ini. Oh, nah kalau tadi tuh misalnya kita kan ngomongin orang yang penyakit darah tinggi. Nah kalau ini kita ngomongin tentang orang penyakitnya yang punya penyakit diabetes. Katanya ini kalau misalnya orang yang diabetes ini harus hati-hati karena dia itu bisa menurunkan tekanan gula darah itu secara drastis gitu dok. Iya. Itu fakta atau mitos? Itu fakta itu. Fakta. Tapi bukannya berarti itu lebih bagus dong, karena kan orang diabetes memang untuk menurunkan kadar gulanya, atau tapi karena terlalu drastis atau karena apa ini? Nah begini ya, cenderung kita, pasien kita kan udah menerima obat dari dokter. Terus dia kombinasi dengan ini, makanya kadar glukosa dalam darah itu sangat turun. Akhirnya orang menyebabkan hipoglikemik, itu bisa pingsan itu. Oh, jadi nggak boleh langsung ya kalau orang diabetes harus perlahan. Harus perlahan. Artinya ada jeda waktu lah gitu. Jangan langsung bersamaan dengan obat-obat yang diberikan sama dokter. Oh, berarti nggak boleh. Iya, hati-hati emang. Diabetes yang lagi diomongin ini memang orang yang punya kencing manis katanya orang tuh. Katanya orang tuh sakit gula. Ini mereka kadang-kadang orang yang minum obat nggak teratur, lalu mereka bilang, oh kadang-kadang minum obat, kadang-kadang minum ini, campur-campur. Nah, kadang-kadang mereka nggak tahu kadar gula darah mereka berapa. Nah, ketika mereka makan itu tiba-tiba drop, mereka nggak tahu, dan itu biasanya pingsan orang. Kalau tiba-tiba drop gulanya. Bahaya sekali makanya. Jangan sembarangan. Apalagi kalau makan jahe sendiri aja, nggak pakai apa-apa, nggak pakai nasi, wah cuma jahe aja sendiri, wah gawat banget ya. Tapi ini penting banget, Dita, ini pertanyaan yang benar-benar mewakili masyarakat, karena orang banyak yang nanya. Apalagi Dita, coba keluarin semua pertanyaan kamu deh. Kan, soalnya kan, jadi nenek saya tuh sering pakai larutan jahe gitu, parutan jahe. Nah itu kayak di, ini loh, kayak diparut. Terus abis itu diolesin, katanya dia mengulangi rasa rematiknya. Itu benar nggak sih dok? Iya. Fakta atau mitos itu? Antara fakta dan mitos sebenarnya ya. Jadi kalau kita katakan fakta juga. Karena kenapa? Karena ini kan mengandung tadi bisa mengurangi rasa nyeri ya. Ada antiinflamasi. Misalnya unsur di dalamnya ada fenol ya. Itu mengurangi, sebagai antiinflamasi itu mengurangi. Mengurangi rasa nyeri dan kalau ada peradangan sendi, dia bisa mengurangi. Itu rematik aja atau kayak misalnya nih saya habis olahraga, terus saya sakit nih sendi-sendi saya, terus saya olesin, itu ngefeknya sih dok? Sebenarnya di hasil penelitian yang katakan, bila ada injury, ada luka, baru fungsi ini baru berfungsi dengan bagus, kalau nggak ada luka nggak bagus. Nah jadi emang ini salah satu yang ini kebetulan karena orang yang suka olahraga begini nih nanya ini. Dan juga orang yang berbakti, berarti dia suka merawat neneknya. Nah, dia nanya soal nenek makanya. Tapi benar, orang yang punya tadi masalah tadi itu, apa namanya orang bilang pengapuran tulang gitu ya. Mereka tuh suka menaruh di lututnya, karena memang katanya itu punya efek anti peradangan. Tadi seperti dokter udah bilang tadi, anti peradangan itu membuat nyerinya agak berkurang. Jadi dia berusaha mengurangi obat, kebutuhan obat penghilang rasa nyeri. Orang kan suka minum obat terus kan, nah itu kan bahaya buat lambung ya dok ya. Jadi akhirnya mereka pakai itu supaya mengurangi kebutuhan obat anti nyeri tersebut. Nah gitu. Nah kita punya contoh-contoh yang lain ya. Artis-artis yang mungkin juga suka sama jahe nih. Mau tahu siapa aja? Nah coba kita lihat tayangan berikut ini ya. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, tren makanan sehat yang biasa dikonsumsi oleh para selebriti Hollywood saat ini mulai menjamur. Salah satunya adalah kale, yaitu sayuran yang berdaun hijau yang menyerupai brokoli dan juga kubis. Namun berbeda dengan Selena Gomez, penyanyi asal Amerika ini justru lebih memilih mengkonsumsi ramuan tradisional seperti jahe sebagai makanan yang dikonsumsinya setiap hari. Pelantun lagu Wolves ini gemar mengkonsumsi minuman jahe setiap hari, seperti yang diungkapkan dalam sebuah acara karaoke yang dipandu oleh James Corden. Selena sendiri mengatakan bahwa jahe baik untuk kesehatan. It's killing. Think about it. It's killing everything inside. Thank you.
Selain Selena Gomez yang rutin minum jahe, ternyata Dede Yusuf juga gemar mengkonsumsi jahe. Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008 sampai 2013 ini mengkonsumsi jahe untuk membantu agar tubuhnya tetap fit dan segar. Pria penyuka olahraga motor trail ini mengkonsumsi air jahe setiap malam sebelum tidur dengan tujuan agar badan segar kembali saat bangun di pagi hari. Nah, Dok, kalau misalnya kita ngomongin manfaat jahe lagi nih ya, sebenarnya kandungan apa yang di dalam jahe itu yang menarik sih, Dok, buat kesehatan? Sebenarnya banyak ya. Di samping minyak asiri tadi itu yang aromanya kuat ya, juga ada kandungan flavonoidnya, kandungan fenolnya, kandungan gingerol. Jadi sebenarnya banyak dan hampir semua sama dengan obat-obat herbal lain. Wah, ada kandungan antiinflamasinya tadi itu, kandungan anti infeksi, terus antipiretik, anti demam, ada semua kandungan ini. Cuma tergantung cara mengolahannya nanti, pengolahannya. Nah, memang sih harus tadi saya bilang bahwa konsumsinya harus benar-benar di tergantung orang, jadi jangan berlebihan. Jadi misalnya ada orang penyakit yang tadi, ada DM-nya, ada kencing manisnya, terus ada punya hipertensi, tapi dia minum obat dokter dan minum obat lagi, dan minum jahe lagi, akhirnya drop, dia punya tensi, terus kadar gulanya turun, hanya jadi hipoglikemik. Itu yang perlu hati-hati. Jadi harus hati-hati ya kalau misalnya mengkonsumsi jahe. Jadi nggak sembarangan juga ya orang bisa mengkonsumsi jahe. Yeah. Nah, jangan dibarengin obat diabetes, terus sama obat darah tinggi ya. Nah, kalau misalnya nih Dok ya, kalau ngomong-ngomong nih kan saya perempuan nih. Yeah. Nah, kalau misalnya saya kan mengalami menstruasi. Haid biasanya hari pertama ini tuh sakit banget. Terus ada orang yang bilang, kamu minum jahe aja karena itu mengurangi rasa sakit haid hari pertama. Itu fakta atau mitos nih, Dok? Itu fakta. Fakta. Berarti kalau gitu saya minum jahe setelah ini. Tunggu, karena yang paling penting ini mengurangi rasa cranky enggak gitu? Iya, yang penting yang itu emosi itu turun enggak? Takutnya nanti kan kalau misalkan lagi marah-marah, lagi mens kan tiba-tiba wajah. Iya, itu emosi turun enggak? Karena saya juga biasa mengurangi emosi juga. Mengurangi emosi, bagus lah. Kalau gitu saya minum jahe setelah ini. Ini lagi mens enggak? Kebetulan iya, tepat sekali. Oh iya, oke, bikin jahe sekarang juga. Bikin jahe sekarang ya. Gimana, Dok? Jadi tadi itu gimana bisa mengurangi rasa nyeri tadi itu ya? Kan tahu bahwa kalau menstruasi itu jelas kan timbul rasa nyeri. Karena ada proses peradangan, inflamasi yang muncul pada saat itu. Nah, jahe inilah yang bisa mengurangi itu karena dia mengandung memang anti-inflamasi tadi, anti-peradangan itu. Nah, jadi itu yang penting ya waktu saat haid ya. Berarti kalau gitu, ya ampun, berarti untuk yang terus kalau misalnya tadi kan kalau ngomongin tentang haid ya. Nah, sekarang ini adalah untuk bagi mungkin yang sudah berkeluarga nih, Dok. Katanya jahe merah ini bisa meningkatkan kesuburan. Fakta atau mitos, Dok? Itu mitos. Wah, ya sayang banget. Kenapa, Dok? Udah sering pernah minum jahe ya? Kalau enggak, karena nggak pernah minum jahe. Karena kesuburan itu bukan hanya pengaruh dari luar ya. Mm-hmm. Juga bukan hanya psikis, tapi fisik juga. Jadi hanya saja bahwa dengan kandungan di dalam jahe ini adalah kaya terhadap antioksidannya. Jadi dia bisa mengusir radikal-radikal bebas. Sehingga bagus untuk kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh. Selain tadi buat kesuburan ya. Tadi kita justru yang paling pertama tuh, yang paling sering orang minum jahe itu adalah kalau orang rasa sakit kepala biasanya. Iya. Nah, mereka tadi si Nanda, reporter kita ya. Oh, itu pagi-pagi rasa nggak enak badan langsung minumnya jahe. Ya. Nah, sekarang jahe ini bener nggak bisa seperti itu? Mitos atau fakta? Ya, salah satu kandungan dari jahe itu adalah di samping antiinflamasi tadi juga anti nyeri. Nyeri juga bisa dihubungkan dengan pusing. Nah, bisa ada kandungan itu untuk itu.
Jadi fakta ya dok ya? Fakta. Fakta itu. Ya. Nah, memang nyeri atau inflamasi itu adalah dasar dari hampir semua jenis penyakit. Itulah sebabnya jahe ini dianggap sebagai seperti obat dewa gitu. Iya. Makanya bermanfaat sekali. Jadi pastikan Anda semua punya jahe di rumah. Iya, harus sering-sering minum jahe kali ya. Ya, itu jahe merupakan hal-hal yang murah dan mudah didapatkan kali ya Dita ya. Dita, kayak kita abis ini mesti beli jahe deh. Iya, sebenarnya sih kalau untuk jahe sendiri ini sebenarnya tuh kita tuh lebih baik mengkonsumsi itu berapa kali dalam sehari. Kalau bagi orang yang suka minum jahe nih, seminggu berapa kali atau sehari berapa kali itu gimana? Sebenarnya cukup sekali dalam sehari. Oh. Cukup, sebenarnya cukup sehari. Tapi setiap hari nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dan lebih baik itu biasanya pada saat bangun tidur atau sebelum tidur? Kalau saya sarankan sebaiknya sudah sarapan. Oh, sesudah sarapan. Kenapa? Karena takutnya lambung ya. Karena dia kan agak-agak kasar. Jadi harus diisi dulu ya perutnya ya, yang penting ya. Oh, sebenarnya kalau dicampur kayak susu atau gula yang lain itu sebenarnya ngefek ada, itu mempengaruhi efeknya nggak sih dok? Kalau sebaiknya terpisah. Karena itu kan kalau digabung jadi satu, efeknya takutnya ada interaksi. Susu kita tahu bahwa susu itu bisa mengeliminasi dan menetralisir semua yang makanan maupun obat. Jadi kayak lebih baik terpisah ya, karena sebaiknya, itu bisa mempengaruhi. Sebaiknya. Jadi kayak cuman jahe direbus aja gitu dok? Iya, walaupun digabung jadi satu mungkin efeknya agak berkurang. Oh gitu. Udah paham ya? Udah paham saya akhirnya. Oke, kali ini. Mudah-mudahan besok coba deh, kalau misalkan lagi pengen marah gitu ya, coba minum jahe biar adem gitu. Kayaknya biar adem saya juga ya. Kita harus selalu bawa jahe dong. Buat para wanita di Indonesia untuk mengurangi haid pertamanya ya. Nah benar banget. Nah, terima kasih ya Dr. Irawan udah memberikan wawasan mengenai jahe nih. Nah tapi setelah ini kita masih punya lagi topik yang menarik banget pastinya. Tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat, kita bahas mengenai vitiligo.